Sejumlah artis dan pesohor ikut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Ya, salah satunya juga yang mencari atau juga mencuri perhatian adalah selebriti sekaligus pebisnis Raffi Ahmad, pemirsa. Raffi Ahmad menyambangi rumah Prabowo di tengah pemanggilan para calon menteri, calon wakil menteri, dan kepala badan. Raffi sendiri tidak menyebutkan akan menduduki posisi apa di kabinet, ia hanya mengaku diminta untuk membantu Presiden menangani bidang yang menjadi keahliannya yang terkait anak muda, kemudian badan kreatif dan juga pekerja seni. Raffi juga mengaku sudah menandatangani fakta integritas. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Mohon doanya. Integritas enggak? Penentangan fakta integritas enggak? Sudah. Terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.